الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, saya hormati Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama mengimarahkan rumah-rumah Allah. Sama-sama kita duduk niat iktikaf dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat, nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat yang paling besar yang kita kecapi hari ini adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan tajuk untuk malam ni, insya-Allah kita akan bacakan hadis berkaitan dengan istiqamah dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Istiqamah dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan bacakan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surah Fussilat ayat 30. Allah sebut, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu berasa takut dan janganlah bersedih. Bergembiralah kamu kerana memperolehi syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Manakala dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu dalam melakukan kebaikan. Juga dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu dalam melakukan amalan-amalan kebaikan untuk mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat syurga seluas langit dan bumi, yang mana syurga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Ali Imran 133. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang saya baca tadi semuanya menjelaskan tentang istiqamah dalam ketakwaan dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Barang siapa yang istiqamah dengan agama Islam, istiqamah dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan kurniakan dia keampunan dan syurga seluas langit dan bumi. Allah kurniakan kepada mereka keampunan dan syurga seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, apa maksud takwa? Apakah yang dimaksudkan oleh takwa? Yang mana orang yang bertakwa ni diberikan syurga oleh Allah. Apa maksud takwa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, takwa itu adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yakni menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang mendapat kemurkaan Allah. Itu maksud takwa. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maka itu adalah ketakwaan yang sebenar. Jauhkan diri daripada kemurkaan Allah. Jadi apa yang Allah suruh itu ada kebaikannya, ada hikmah di sebaliknya. Dan apa yang Allah larang itu ada kemudaratan dia. Mesti ada sebab kenapa Allah larang benda tu. Kenapa Allah tak bagi buat benda tu, mesti ada sebab. Ia akan mendapat kesan-kesan buruk. Dan kenapa Allah suruh buat benda tu? Ini kerana benda tu ada kebaikannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bagi contoh. Apa yang Allah haramkan? Arak contoh dia. Kenapa Allah haramkan arak? Kerana arak boleh membawa mudarat. Boleh menghilangkan fungsi akal, kewarasan akal. Maka apa yang Allah larang, ia dah tentu akan membawa mudarat. Maka jangan buat. Jangan buat. Sebab akan membawa mudarat. Jadi apa yang Allah suruh, mesti benda tu baik dan ada manfaat. Contoh, Allah suruh kita sedekah. Allah suruh kita sedekah. Apa fungsi ataupun hikmah kita bersedekah? Dapat bantu orang lain yang susah. Dapat mengembangkan harta dan sebagainya. Ada kebaikannya. Sebab tu Allah suruh. Sifir dia mudah. Apa yang Allah suruh, itu baik. Apa yang Allah larang, itu tak baik. Senang je. Sama juga dengan kes yang berlaku sekarang ni yang tengah viral, yang tengah hangat diperkatakan di media-media sosial dan sebagainya. Kes apa tuan-tuan? Kes apa? Kalau tuan-tuan kenal siapa? Kita tak panggil nama dia. Kita tak sebut nama. Dia ni kahwin lain. Kahwin poligami lah senang cerita. Susah betul lah sebut. Poligami lah senang cerita. Tuan-tuan, poligami. Saya nak tanya, poligami ni boleh ke tak boleh? Masya Allah. Saya dengar belah sini je. Belah sana tak dengar. Islam melarang poligami ke? Tak. Itu bermakna apa? Poligami itu benda yang baik. Kalau poligami itu membawa mudarat, dah lama Islam mengharamkan poligami. Tapi kenapa Islam tak larang, tak haramkan benda tu? Kerana poligami ni boleh membawa kebaikan sebenarnya. Jika kena pada
tempat dan keadaannya, kena betul caranya, maka ia akan jadi baik. Betul caranya. Jadi dalam kes ni sebenarnya bukan dia seorang yang pertama buat dekat Malaysia ni. Bukanlah dia orang pertama. Sebenarnya dah beribu-ribu juta manusia yang buat macam tu. Dah beribu-ribu orang dah buat macam tu. Cuma tak viral je. Kenapa dia jadi viral? Sebab yang buat tu artis. Jadi orang viralkan lah. Orang bising lah benda tu sebab dia artis. Public figure. Bila public figure buat macam tu, dia seolah-olah telah memburukkan benda yang baik. Itu masalah dia. Nak poligami, poligami lah betul-betul. Bukan tak ada duit. Duit dia berjuta-juta. Filem Mat Kilau dia berapa juta dia dapat? Dah sebut pula Mat Kilau. Berapa juta dia boleh dapat? Kalau nak poligami tu tak ada masalah. Duit tu tak ada masalah bagi dia. Boleh je dia buat elok-elok. Sebab tu Allah tak larang benda tu. Sebab benda tu bawa kebaikan. Cuma bila dia buat cara yang salah, dia akan jadi mudarat-mudarat yang lain. Jadi perkara ni sebenarnya benda kecil. Benda kecil, bukan benda kecil. Benda yang dah biasa orang buat. Cuma ialah artis kan. Kalau saya buat, senyap je kot. Contoh lah, sebab saya bukan artis. Jadi nak balik pada tadi, apa yang Allah benarkan mesti ada kebaikan dia. Dan apa yang Allah larang mesti ada mudaratnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka takwa itu adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maka ia akan mencapai darjat ketakwaan kepada Allah. Kita boleh juga lihat dalam surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Dalam kedua-dua ayat itu Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Ada empat ciri-ciri orang yang bertakwa dalam kedua-dua ayat itu. Ayat 134 surah Ali Imran, Allah sebut allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kazimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Yang pertama, dia menafkahkan hartanya walaupun dalam keadaan dia susah ataupun senang. Ini ciri orang yang bertakwa. Sedekah dalam keadaan dia senang ataupun dia dalam susah, dia tetap sedekah. Itulah ciri orang bertakwa. Pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan amarahnya. Orang yang menahan amarahnya. Wal afina anin nas. Dan memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Bila orang buat dia marah, dia tahan marah. Dan dalam masa yang sama, dia maafkan kawan tu. Ini ciri orang yang bertakwa. Orang tu buat jahat dekat kita, kita tak marah dan kita maafkan dia. Itulah ciri orang bertakwa. Dua dan tiga. Tuan-tuan, kemudian Allah sambung ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan. Apabila seseorang hendak melakukan kejahatan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, maka dia mengingati Allah. Bila dia nak buat maksiat, dia ingat pada Allah. Fastaghfaru lizunubihim. Bila dia nak minum arak, dah nak minum dah ni, dia ingat Allah. Astaghfirullahal azim. Itu orang bertakwa.
Dah nak mencuri dah ni. Sikit lagi nak terkopak tabung masjid. Dah terkopak dah pun. Nak ambil. Astaghfirullahalazim. Tak jadi ambil. Bertakwa dia ni. Dah masuk dah kedai 4D Magnum. Dah beli. Dah nak beli dah ni. Okay, nombor berapa? Dah nak bayar. Astaghfirullahalazim. Tak jadi beli. Ini ciri orang bertakwa. Sikit lagi dia nak buat dosa. Tapi dia ingat pada Allah dan istighfar kepada Allah. Maka inilah dia ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia tahu Allah akan mengampunkan dosa dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka kita boleh cuba usaha untuk mencapai darjat ketakwaan melalui apa yang Allah sebut dalam surah Ali Imran 134-135. Itu ciri-ciri yang kita boleh ikut. Kita cuba buat. Bila orang buat kita marah, kita sabar dan kita maafkan dia. Kita sedekah dalam keadaan susah dan senang. Dan bila kita nak buat maksiat, istighfar kepada Allah, tak jadi buat. Itulah dia orang yang bertakwa. Apa kelebihan kalau kita jadi orang yang bertakwa? Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Semua masalah dia, Allah akan bagi jalan keluar yang terbaik. Dia ada masalah, dia rujuk pada Allah, kembali pada Allah, Allah bagi dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan dia daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu kelebihan bagi orang yang bertakwa. Allah bagi dia jalan keluar, Allah bantu dia dalam menyelesaikan masalah hidup dia, dan Allah bagi dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Syarat dia apa? Jadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dekat sini kita cuba untuk mencapai darjat ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qila ya Rasulullah man akramun nas, qala atqahum. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Siapa manusia yang paling mulia? Maka Nabi pun sebut atqahum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa di kalangan mereka. Di kalangan manusia ada orang yang bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Maka sahabat ni pun tanya, laisa an hadza nas'aluka. Ya Rasulullah, bukan itu soalan kami sebenarnya. Kami nak tahu siapa orang yang paling mulia tu. Nama dia siapa? Orang tu siapa? Jawapan tadi umum. Orang yang bertakwa tu mulia, betul. Tapi kami nak tahu ni khusus. Siapakah dia orang yang paling mulia di kalangan manusia? Maka Nabi pun jawab, Fayusufu Nabiullah Ibnu Nabiillah Ibni Nabiillah Ibni Khalilillah. Kalau kau tanya macam tu, jawapan dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam adalah orang yang paling mulia di muka bumi ni. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf adalah Nabi Allah. Ayah dia Nabi Allah. Atuk dia Nabi Allah. Moyang dia pun Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Empat keturunan dia semua Nabi Allah. Maka dikira sebagai orang yang paling mulia
adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Moyang dia Nabi, atuk dia Nabi, ayah dia Nabi, dia pun Nabi. Mana tak mulianya? Empat keturunan dia direct memang Nabi Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak sebut dekat hadis tu apa? Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma sekarang ni kita nak istiqamah. Macam mana kita nak istiqamah dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan? Kadang-kadang kita bukannya mudah nak istiqamah ni. Istiqamah ni benda yang susah. Kita nak datang masjid hari-hari ni bukannya susah, bukannya senang, susah ni. Susah nak datang hari-hari masjid ni. Dengan penat dia, dengan mengantuknya. Kan kejap lagi cucu ajak atuk, jomlah tengok Upi Ipin. Dah tak datang masjid dah. Dia melangok tengok Upi Ipin. Atuk, jomlah kita pergi makan dekat luar. Dia dah tak datang dah masjid. Dia pergi tengok makan kat luar. Bukan senang nak istiqamah ni. Susah. Sebab tu Nabi pesan, Kul amantu billah summastaqim. Seorang sahabat dia tanya, ya Rasulullah, bagikanlah kepada aku satu nasihat yang paling power, yang aku takkan dengar nasihat ni daripada orang lain. Maka Nabi kata, berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah tu susah. Kalau kita lihat dalam riwayat, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang menceritakan tentang istiqamah menyebabkan Nabi keluar ubannya. Ayat yang mengatakan tentang istiqamah menyebabkan Nabi keluar ubannya. Rambut dia beruban. Sebab apa? Pening. Macam mana nak istiqamah ni? Susah. Benda nak istiqamah ni memang susah. Lagi-lagi nak sentiasa baik, buat kebaikan, memang susah. Kadang-kadang kita ni buat jahat juga. Bukan sentiasa baik 24 jam. Kita ni manusia biasa. Jadi kita cuba untuk dapatkan istiqamah dalam melakukan kebaikan. Contohnya seperti seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni tak pernah miss datang masjid solat berjemaah. Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau kita biasa dengar nama ni, dia ni adalah seorang muazzin. Salah seorang muazzin Nabi. Muazzin Nabi yang pertama Bilal bin Rabah. Antaranya yang lain Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni siapa? Sahabat Nabi yang buta matanya. Tapi dia tetap istiqamah datang masjid solat berjemaah. Buta datang masjid. Dia pernah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak minta excuse? Saya tak dapat datang masjid, boleh tak? Saya solat kat rumah je. Sebab saya kan buta, tak ada orang nak bawa saya pergi masjid. Boleh tak saya tak pergi masjid? Pada awalnya Nabi kata, boleh wahai Abdullah. Kau buta, maka kau tak payahlah pergi masjid. Kemudian Nabi tanya dia balik, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kamu dengar laungan azan ataupun tidak? Maka dia pun jawab, dengar ya Rasulullah. Nabi ubah jawapan dia. Kalau kamu dengar, datang ke rumah Allah solat berjemaah. Walaupun dia buta. Tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum istiqamah solat berjemaah. Walaupun dia buta. Ada satu kisah yang diriwayatkan, satu subuh tu dia ni pergi solat berjemaah. Dia seorang-seorang dia je. Jalan seorang-seorang, waktu subuh gelap, tak ada orang pimpin dia. Bila dia jalan seorang-seorang tuan-tuan, waktu malam gelap, subuh, dia terlanggar batu. Langgar batu dan jatuh berdarah habis badannya. Habis baju dia berdarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dah berdarah tu, apa yang dia buat? Kalau tuan-tuan baju dah kotor, balik ke terus pergi masjid? Baliklah ustaz, nak buat apa pergi masjid?
Itu kita. Abdullah bin Ummi Maktum, dia tak macam tu. Dia terus pergi rumah Allah. Walaupun baju dia kotor, walaupun dah berdarah-darah badan dia, dia tetap meneruskan jalannya ke rumah Allah, solat berjemaah. Tuan-tuan, orang buta ni memang Allah bagi dia keistimewaan sebenarnya. Dia boleh jalan seorang-seorang. Walaupun dia tak nampak, dia boleh jalan seorang-seorang. Dia ada deria rasa yang sangat kuat. Dia tak nampak tapi ada deria rasa. Dia boleh hafal. Ingatan dia kuat. Orang buta ni. Orang buta ada ingatan yang sangat kuat. Ada orang buta yang saya jumpa ni, kita tanya dia, macam mana awak pergi bilik air? Macam mana awak pergi ruang tamu? Macam mana awak pergi bilik? Macam mana awak nak pergi kedai? Macam mana awak nak pergi ni? Tuan-tuan, dia ni cikgu sekolah. Dia cikgu sekolah. Dia pergi tandas. Dia pergi seorang-seorang dia aje. Macam mana dia boleh tahu nak pergi itu tandas? Entah-entah dia masuk bilik air, bilik darjah, bilik kelas. Tak, dia kata dia tak, dia hafal. Dia hafal berapa langkah pergi tandas. Kalau tersalah masuk, dia masuk kelas, dia nak buang air. Agak-agak apa jadinya. Tapi dia tak pernah salah. Dia tak pernah salah. Dia ingat berapa langkah dia untuk ke tandas. Dia ingat berapa langkah dia untuk turun tangga. 50 langkah ke kanan turun tangga, 100 langkah ke kanan pergi tandas. Dia boleh ingat, tuan-tuan. Sama. Setiap hari dia buat benda yang sama. Dia pergi seorang-seorang dia. Buta. Buta. Dan yang paling hebat apa, dia ni hafal Quran. Orang buta boleh hafal Quran. Kita yang celik ni, saya yang celik ni, hafal, hafal juga. Inna a'tainakal kautsar. Qul huwallahu ahad. Bolehlah ustaz hafal lah juga sikit. Tapi orang buta ni 30 juzuk dia hafal. Malu saya dengan dia. Hebat dia. Walaupun buta tapi dia hafal Quran. Dan yang paling hebat apa? Dia boleh balas WhatsApp. Dia buta tapi boleh balas WhatsApp tu. Macam mana dia buat saya tak tahu. Dia gerakkan jari, dia ingat agaknya jari huruf tu kat mana. Woi, memang hebat lah. Ataupun dia, dia sentuh dia tahu, oh ni A, yang ni B. Woi, lain macam orang buta ni. Jangan pandang sebelah mata. Orang buta dia boleh tahu apa yang berlaku di sekeliling dia. Tuan-tuan, balik pada kisah Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Dia ni jalan seorang-seorang waktu subuh, terlanggar batu, habis baju dia kotor, berdarah semua. Apa yang berlaku pada waktu itu? Bermula pada saat itu, ada seorang lelaki datang untuk memimpin dia pergi masjid. Bermula saat dia jatuh tu, dia pun pimpin pergi, dia bawa balik, pergi, bawa balik. Lelaki ni, yang mana lelaki ni Abdullah bin Ummi Maktum pun tak kenal. Dia ni siapa? Kalau dia nak pergi masjid, dia akan tunggu dekat luar rumah, dia akan pimpin pergi masjid. Nak balik kan, dia bawa pergi balik. Dah hari-hari dia bawa, Abdullah bin Ummi Maktum pun tanya, wahai sahabat, kau ni siapa? Kenapa tolong aku pimpin pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid? Maka lelaki ni pun kata, wahai Abdullah, kalau aku bagi tahu kau jangan terkejut. Kenapa? Sebab aku adalah iblis. Yang pimpin dia ni iblis rupanya. Abdullah bin Ummi Maktum pun terkejut juga. Apa sal pula kau pimpin aku? Kau kan iblis, syaitan. Tugas kau sebenarnya untuk menyesatkan manusia. Tapi kenapa kau yang tolong aku bawa pergi masjid? Kenapa kau tolong bawa aku pergi masjid? Cuba kau bagi tahu. Maka iblis syaitan pun dia cerita, wahai Abdullah, masa kau jatuh hari tu aku nampak. Kebetulan aku lalu. Kebetulan dia lalu masa Abdullah bin Ummi Maktum jatuh.
Wahai Abdullah, waktu kau jatuh tu berdarah-darah badan kau, waktu itu malaikat mendoakan kau. Malaikat mendoakan Abdullah bin Ummi Maktum waktu dia jatuh tu. Dia pergi masjid balik tu, dia jatuh, dia pergi masjid, malaikat doakan dia. Semenjak daripada tu, aku bertekad nak pimpin kau pergi masjid, kata Iblis tu. Sebab apa? Supaya kau tak jatuh lagi lepas ni dan malaikat tak doakan kau. Ha, tengok punya bijak Iblis ni. Istiqamahnya Iblis. Apa sifat sifat yang baik ada pada syaitan? Pertama, istiqamah. Syaitan pun ada istiqamah dia. Istiqamah menyesatkan orang. Yang kedua, kreatif. Kreatif. Syaitan ni adalah makhluk Allah yang kreatif. Kenapa? Syaitan punya KPI. KPI. Dia perlu capai apa? Paling tidak pun, sekurang-kurangnya, kalau dia tak dapat halang orang tu buat baik, dia akan cuba mengurangkan pahala orang tu. Paling tidak, syaitan punya KPI. Paling tidak pun dia boleh kurangkan pahala orang tu. Dia tak boleh halang kita pergi masjid. Memang betul, kita memang bertekad nak pergi masjid hari-hari, betul. Tapi apa yang syaitan boleh buat? Dia boleh kurangkan pahala daripada 27 kepada 20. Yang itu pun dah cukup capai KPI dia. Dia boleh isi dalam borang dia. Cantik. Kurang pahala Mamat ni. Bagus. Tuan-tuan, syaitan. Bila kita tak buat amalan, maka syaitan akan bisik, jangan buat, tak payah buat. Tak payahlah pergi masjid, buat penat je. Lebih baik tidur. Tapi bila kita dah pergi masjid, dia kata, tak payahlah duduk lama-lama. Pergilah balik. Tu ada tu, dah ada dah sebelah tu. Pergilah balik. Pergi balik-balik. Dah balik lah, tak payahlah dengan lama-lama. Ustaz ni mengarut je. Pergi balik. Syaitan. Kadang-kadang bila kita dah buat amalan kebaikan, dia bisik juga. Cukup lah tu. Lama-lama nak buat apa? Kita baca Al-Quran. Baca, baca, baca. Dia suruh kita baca, nak baca Al-Quran. Dah sampai satu muka, cukup lah tu. Syaitan. Cukup lah satu muka, banyak-banyak buat apa? Kan kreatif tu. Dia punya KPI apa? Mengurangkan pahala orang. Dia tak dapat markah penuh. Sepatutnya dia boleh dapat 100 markah, tapi paling kurang pun syaitan akan kurangkan. Jadi 80 pun dah cukup cantik lah. Hebat syaitan ni. Dan bila kita dah buat amalan, kadang-kadang syaitan ni yang suruh kita beramal. Yang tu lagi power. Kadang-kadang syaitan yang kejut tahajud. Bos, bangun bos, tahajud. Syaitan yang kejut. Bang, bangun tahajud bang. Kita pun bangun solat tahajud. Selesai tahajud, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Bang, ambil lah handset, ambil gambar sikit. Tu syaitan. Ambil gambar sikit, selfie, dan tahajud. Selesai tahajud, alhamdulillah. Daripada dapat pahala tahajud, jadi kosong. Sebab apa? Riak. Syaitan kejut kita tahajud. Tapi dia juga yang suruh kita buat perkara yang menyebabkan pahala tu hilang, riak. Dia juga suruh kita riak. Bang, ambillah gambar, tunjuk kat orang. Kita tahajud malam ni. Dia suruh kita ambil gambar. Kejap lah kita ambil gambar selfie sekejap. Post dekat WhatsApp. Salam tahajud 2 rakaat. Selesai masalah kau. Hilang pahala habis. Syaitan tepuk tangan, tahniah bang. Kreatif tak kreatif syaitan ni? Sangat kreatif. Jadi syaitan ni memang dia punya kreatif tu level memang hebat lah. Sangat tinggi.
Jadi samalah kes Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Syaitan yang bawa dia pergi masjid, yang bawa dia balik masjid. Sebab apa? Sebab dia tak nak malaikat doakan dia. Contoh sekali dia buat. Tak apalah kau pergi masjid, kau pergi masjid. Tapi yang penting kau tak jatuh dan malaikat tak doakan kau lagi. Yang itu lagi bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi nak kata apa? Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun dia buta, tapi dia tetap istiqamah datang ke rumah Allah, solat berjemaah. Yang itu yang susah kita nak buat. Sama-sama kita cuba buat usaha istiqamah. Hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihah, bersegeralah dalam melakukan amalan-amalan soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Nabi bersabda, bersegeralah kamu dalam melakukan amalan-amalan soleh. Kerana apa? Kerana seseorang itu akan datang satu fitnah, akan muncul satu fitnah akhir zaman, yang mana seseorang itu pada waktu paginya dia beriman, waktu pagi dia beriman, waktu malam dia kafir. Dan ada juga kadang-kadang waktu malam dia beriman, waktu pagi dia kafir. Macam mana tu? Kita boleh, saya boleh bagi contoh. Contoh mudah. Sebenarnya dia bukan kafir, tapi dia tak melakukan ibadah. Saya bagi contoh. Kadang-kadang ada orang, waktu dia dekat office, dia solat. Waktu dia kerja, dia pergi pejabat, dia solat. Kenapa dia solat? Sebab orang lain solat, maka dia solat. Tapi bila dia duduk rumah, dia tak solat. Yang itu yang Nabi sebut. Pagi dia beriman, malam dia jadi kafir. Pagi dia solat, malam-malam dia tak solat. Dia boleh ubah. Dan ada juga orang tu, waktu dia pergi kerja, dia tak solat. Waktu dia balik rumah, baru dia solat. Maghrib, Isyak. Kenapa dia solat? Sebab dia duduk rumah mak mertua dia. Kalau dia tak solat, nanti mak mertua dia marah. Kenapa kau tak solat? Jadi dia pun pergilah solat. Jadi waktu malam dia beriman, waktu pagi dia pergi kerja, dia jadi kafir. Itulah perumpamaan dia. Tuan-tuan, ini antara fitnah akhir zaman yang akan berlaku kelak. Ada orang, dia depan orang dia baik, belakang orang dia lah tak berapa baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan begitu juga Nabi sebut, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dan dia menjual agamanya dengan semata-mata untuk mendapat kelebihan, kemewahan dunia. Dia sanggup menggadaikan agama semata-mata untuk mendapat kelebihan di dunia. Dia nak dapat duit dan sebagainya. Tuan-tuan, pesanan dalam hadis ni Nabi suruh buat apa? Awal sekali Nabi sebut, badirul bil a'mali salihah, bersegeralah kamu dalam melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh. Dapat je satu berita kebaikan, maka kita terus sokong untuk buat baik. Kita terus kejar untuk buat baik. Masjid mengiklankan supaya nak bagi infak. Masjid keluar iklan, infak masjid untuk tambah baik masjid. Maka kita lah orang pertama bagi infakkan harta. Itu namanya bersegera dalam melakukan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang lelaki ni asalnya penggali kubur. Last, akhir. Nama dia Abdul Rahman Al-Haffar. Ada seorang lelaki penggali kubur. Abdul Rahman nama dia. Penggali kubur ni tuan-tuan, dia berumur 50 tahun. Kisah ni berlaku di Syria. Diceritakan oleh seorang ulama, Sheikh Hisham Al-Burhani. Dia cerita dia ada jumpa seorang lelaki asalnya penggali kubur. Maka si penggali kubur ni
Kerja dia, dia duduk kat kubur lah. Tak ada tempat lain lah. Itu office dia. Satu hari datang seorang perempuan. Dia kata, wahai Abdul Rahman, tolong gali kubur satu untuk anak aku. Anak aku meninggal. Maka dia pun galilah kubur pada hari itu. Bila selesai gali, datang jenazah. Dia turunkan jenazah ke dalam liang lahat. Bila dia turunkan, tuan-tuan, apa yang dia nampak? Dia nampak dalam kubur itu ada taman-taman syurga. Jadi bila dia nampak ada taman syurga tu, dia terkejut dan pengsan pada waktu itu. Penggali kubur ni pengsan. Kali keduanya, pada tak lama kemudian, beberapa hari lepas tu, perempuan tu datang lagi, wahai Abdul Rahman, tolong galikan kubur satu, anak aku yang kedua meninggal. Maka dia pun gali kubur yang kedua. Datang jenazah, dimasukkan dalam liang lahat. Dia nampak perkara yang sama, ada taman syurga. Kali ni dia tak pengsan. Sebab dia dah pernah nampak dah hari tu. Kali ni dia tak pengsan dah. Dia cari balik perempuan tu. Dia tanya, wahai wanita, kamu ni siapa? Saya adalah ibu kepada dua orang jenazah yang kamu tanam tu. Apa kelebihan mereka berdua, wahai wanita? Kerana aku melihat taman syurga di dalam kubur dia. Apa yang dia buat? Apa amalan dia? Maka perempuan ni pun jawab, yang pertama, anak aku yang pertama, dia ni adalah seorang penuntut ilmu. Dia rajin belajar. Dia rajin belajar. Dia kuat belajar, kuat menuntut ilmu. Jadi bila dia meninggal, Allah kurniakan kubur dia ada taman-taman syurga. Maka anak yang kedua pula, perempuan dia kata, anak yang kedua ni pula, dia kuat kerja. Dia cari duit, dia pergi kerja, dia cari duit. Dan duit itu, dia belanja untuk abang dia pergi belajar. Dia tak pergi belajar, tapi dia ambil duit, dia pergi belanja abang dia. Dia sponsor abang dia belajar. Dia tak belajar, tapi abang dia pergi belajar. Dia dapat duit hasil kerja, dia bayar pada abang dia. Dia bagi pada abang dia untuk pergi belajar. Yang kedua ni pun dapat taman syurga dekat kubur, walaupun dia tak pergi belajar. Itu pengajaran pertama. Apa dia? Menuntut ilmu, besar kelebihannya. Kalau kita dah rasa, alah ustaz, saya dah berumur dah ni. Kalau baca buku tu, sepatah aja. Lepas tu confirm tidur. Jadi kalau kita rasa kita dah tak mampu nak masuk universiti, kita boleh guna cara lain, iaitu apa? Sponsor orang belajar. Kalau ada ahli-ahli anak-anak Korea kita yang mana dia buat iklan, dia minta tolong, saya nak pergi belajar ke Jordan, Mesir. Jadi dia pun minta infak. Maka kita infakkan harta pada dia. InsyaAllah kita pun dapat hasil yang sama, ganjaran pahala yang sama. Itu pengajaran pertama. Tuan-tuan, balik pada cerita Abdul Rahman ni tadi. Maka bila dia dapat, dia tahu sesungguhnya kelebihan menuntut ilmu itu besar, dia pun berhenti kerja gali kubur. Dia pergi mana? Dia pergi daftar masuk college. Dia pergi belajar. Dia pergi belajar. Dia berhenti jadi penggali kubur. Dia terus dia pergi belajar. Cari tok guru, dia baca kitab, belajar. Akhirnya dia menjadi seorang ulama, walaupun dia mula belajar pada umurnya 50 tahun. Umur dia 50 tahun baru mula belajar, dan dia jadi ulama tak lama selepas itu. Sheikh Abdul Rahman Al-Haffar nama dia. Umurnya 50 tahun baru belajar, baru baca kitab, dia jadi ulama selepas itu. Kita yang belajar daripada tadika 5 tahun sampailah 25 tahun ijazah, 20 tahun belajar, tak ada jadi ulama pun. Tapi dia jadi tok guru hebat sekarang. Waktu dia lah, bukan sekarang, waktu dia. Kerana apa? Kerana dia tahu, bila dia dapat tahu je kelebihan menuntut ilmu, dia terus bersegera dalam melakukan kebaikan tersebut. Dia tak lengah-lengah dah. Terus letak jawatan penggali kubur, terus daftar college. Macam tu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu contoh kisah
yang mana seorang lelaki yang bersegera dalam melakukan amalan kebaikannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara hadis-hadis yang kita bincangkan dalam tajuk istiqamah dalam kebaikan dan bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Jadi kita dapat simpulkan kat sini bahawasanya hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa dengan melakukan apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Bila kita dah dapat jaga benda tu, maka kita istiqamah. Istiqamah, jangan kita sesekali tukar, pusing. Tak apalah sekali je kita minum arak, jangan mengada-ngada. Sekali je ustaz saya nak beli nombor ekor, sekali je. Kebetulan ustaz saya nampak orang insiden, saya nampak nombor plat dia. Tak payah beli, biarkan dia. Jangan sesekali kita nak buat jahat. Istiqamah, bila dah bertakwa, istiqamah dalam ketakwaan. Dan apabila ada kebaikan, maka kita bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Buat dosa, istighfar cepat-cepat. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan hari akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah kita sambung pada minggu akan datang tajuk bersederhana dalam melakukan ketaatan. Dalam kita melakukan ibadah ni ada had dia, ada had-had dia. Kita jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu ekstrim beribadah, dan jangan kita terlalu mengambil mudah dalam urusan agama. Jadi Islam mengajarkan kita untuk jadi orang yang duduk tengah-tengah. Ekstrim sangat pun tak, ambil mudah sangat pun tak. Jadi duduk relax je, tengah. Nama dia sederhana. Nanti kita akan tengok nasihat Nabi kepada beberapa orang sahabat, yang mana sahabat-sahabat ni dia ekstrim sangat ibadah. Nabi tegur dia, jangan ekstrim sangat, relax aja. Ibadah ni kena relax, jangan gelojoh, jangan ekstrim sangat. Nanti kita akan tengok hadis-hadisnya. Wallahualam. Sekadar itu saja malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku lukau lihada, astaghfirullahalazim li walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'la wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.